Setrika seragam sekolah, cek. Oke guys, jadi di video kali ini saya akan menunjukkan tentang bagaimana caranya kita menyetrika seragam yang akan kita gunakan untuk nanti bersekolah. Oke, jadi pertama kita persiapkan terlebih dahulu ironing boardnya sebagai alas untuk kita menyetrika, dan tentunya jangan lupa untuk kita mempersiapkan alat setrika. Sebelum kita memulai menyetrika, kita persiapkan terlebih dahulu kepanasan dari alat setrika yang akan kita gunakan. Oleh sebab itu, kita mencolokkan terlebih dahulu alat setrika kita ke colokan listrik yang ada di sekitar kita. Kemudian tunggu sekitar 10 sampai 15 menit hingga alat setrika itu menjadi panas atau hangat. Setelah alat setrika mulai panas, kita bisa men-setting terlebih dahulu pengaturan pada alat setrika. Seperti pada pengaturannya itu terdapat beberapa volume untuk tingkat kepanasan pada alat setrika, seperti pada tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, sampai biasanya tingkat 4. Oke, jadi kita persiapkan terlebih dahulu seragam yang akan kita setrika. Oke, pertama kita setrika terlebih dahulu dari sisi kanan sampai ke sisi kiri, dan lalu mulai ketika menyetrika dari sisi atas ke bawah. Jangan lupa untuk kita membuka kancing pada pakaian agar pakaian bisa disetrika dengan optimal. Oh iya guys, jangan lupa juga ya, kita harus menyetrika kerah pada seragam kita agar kerah pada seragam kita tetap tegap dan juga tidak kusut. Untuk menyetrika celana, jangan lupa untuk menyetrika dari sisi atas ke bawah, dan pastikan untuk bagian celana karena kainnya lebih tebal menggunakan replika agar proses penyetrikaan bisa lebih lancar dan hasil yang optimal.
Kimi no toriko ni natte shimaeba kitto kono natsu wa jujitsu suru no moto momo torenaku tatte wasurenai de demo kimochi wa zutaete shimaeba itsuka kono yume wa samete shimau darou na. Setelah proses penyetrikaan selesai dilakukan, jangan lupa untuk mematikan alat setrika menjadi nol kembali, dan jangan lupa untuk kita mencabut colokan listrik pada setrika kita, dan jangan disimpan terlebih dahulu setrikanya, dan biarkan dia sampai dingin hingga baru diperbolehkan untuk kita dapat menyimpannya, dikarenakan alat setrika suhunya masih belum stabil dan masih panas. Jadi itu saja proses penyetrikaan untuk seragam sekolah. Semoga video ini bermanfaat and thanks for watching.